adalah menjelaskan kepada kita tentang hidayah, petunjuk. Dan petunjuk tersebut kita minta tadi subuh pada dalam solat subuh kita dua rakaat yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdina, hidayahkan kami. Maka surah yang datang sesudah Fatihah adalah surah Baqarah daripada penyusunan. Maka sebab itu dalam surah Baqarah diterangkan semuanya tentang all about petunjuk itu. Bagaimana petunjuk itu? Hidayah yang datang daripada Allah. Dan kita berhadapan dengan dua cerita yang agak ekstrim dalam soal hidayah. Yang pertama, orang yang langsung tak dapat cahaya. Ya, orang yang langsung tak dapat cahaya. Siapa dia? Orang-orang Arab Quraisy. Orang yang langsung tak dapat cahaya. Lepas ini kita akan dalam lagi. Itu tajuk dia. Maknanya orang yang langsung tak dapat petunjuk dan hidayah, cahaya langsung tak ada, ibarat berada dalam kegelapan yang sangat gelap, yang mata ni tak nampak apa pun kerana tidak ada sebarang petunjuk daripada mereka. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وبعد 133 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, pertama-tamanya tentulah sebagai hamba Allah kita merafakkan rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alladhi ahyana, dia yang masih menghidupkan kita sehari dua hari ini ya. Semenjak dua menjak ni banyak no cerita orang-orang yang telah dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk keadaan. Hari ini mungkin dengan canggihnya sistem apa? Telekomunikasi ini menyebabkan banyak maklumat yang kita tahu ya. Ada orang menunggu waktu subuh ya, Allah jemput sebelum sempat menunaikan solat
meninggal di masjid. Ada orang sedang rukuk pada rakaat ke 2 ke sembahyang Isyak baru ni, tengah dua rukuk jatuh, dijemput pulang oleh Allah. Ada campur macam-macam cerita lah yang dapat maklumat kepada kita. Ada seorang tu, kita cakap je kan, datang bekerja di Malaysia sebagai bekerja biasa daripada luar negara lah. Anak dia telefon beritahu dia nak kahwin dan perlukan sekian jumlah. Terkejut, meninggal. Ini cerita orang ya, kita tak masuk apa pun, tapi nak ceritanya maknanya dalam pelbagai bentuk itu kita masih lagi hidup, ya Allah. Dan maknanya kita hidup, semoga Allah jadikan waktu hidup kita ini yang masih baki ini di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita kan, di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap istiqamahnya kita dalam majlis ini, di rumah Allah ini, ya, dalam rumah Allah ini adalah salah satu jalan untuk kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama kita syukurlah. Ya, alhamdulillah, sahabat saya dikata jam, jadi saya rasa macam Tuan Haji, nasib baik Tuan Haji dah maafkan saya. saya kena minta maaf juga sebab lambat tadi kan. Memang saya daripada KL lah, ada program malam dan dekat, tapi saya rasa jam sebab saya nampak banyak sangat ambulans. Saya tak tahu, tapi sampai ke situ lepas satu kawasan tu okey je, tak tahu apa. Mula saya cakap accident sebab banyak ambulans dia lalu kan. Tapi yalah, walau bagaimanapun patutnya saya semain subuh kat sini kot ya, untuk menghindarkan jam. Supaya memang tak ada isu jam, tapi macam awal lah sangat kan. Jadi mohon maaf daripada saya lah. Boleh ke maafkan? Itulah bestnya berkawan dengan orang baik kan. Bukan saja nak buat tak baik dah, tapi bila terjadi tak baik tu minta maaf mudah dimaafkan. Tu memang berkesan lah Ramadan tu, insyaAllah, nampak-nampak je kan. Sebab kalau Ramadan tu dah mendidik jiwa, maknanya dia hati jadi baik kan. Dia bukan sekadar simpati tetapi empati, ha, kan, begitulah kata orang. Tapi minta maaf tetaplah, saya mohon maaf. Okey, hari ini insyaAllah kita akan sambung. Masih lagi dalam mood gaya kan. Saya, kita lepas ni pun ada, tak tahulah nak start macam mana ni. Sagi ada lagi panggil rumah terbuka, jemputan khusus dan segala macam. Ya, macam mana tak nak ya, nak menyelinap di celah-celah jemputan raya. Saya ingatkan weekend saja kan, rupanya weekday pun buat juga. Jadi itulah meriahnya Aidilfitri kan. membayangi Ramadan tu sendiri ya. Baik, bahkan nanti habis Syawal, ingat saya cakap ni ya, bahkan nanti dah habis Syawal akan ada nanti insyaAllah lagi open house Aidilfitri tu yang tak tahan tu. Sedangkan Aidilfitri ni sehari je sebenarnya. Aidilfitri hanya sehari. Tetapi sambutannya masya-Allah, di bulan Ramadan dah nyanyilah lagu datang Aidilfitri kan. Maknanya cover sebelum datang tu dah lebih kurang 10 hari. Habis 30 hari. Ekstra waktu kecederaan lebih kurang 5-6 hari ataupun seminggu. Maknanya kalaulah sahabat Nabi, Nabi kata sekiranya kalian tahu tentang apa kelebihan Ramadan, kalian akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Kita ni kalau boleh sepanjang tahun ni Aidilfitri. Ya. Yalah. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah kita semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Baik. Kita sambung ya. Ada apa-apa ke pasal raya ke apa ke yang mungkin nak di, sebab ingat pagi-pagi ni macam dia warm up lah kot ya.
Tak payahlah stres sangat kan. Dah lah stres kat jam tadi. Datang sini nak rehat lah sikit kan. Tak nak lah nak stres-stres dah. Ada tak persoalan-persoalan yang pasal raya ke yang mungkin perlu kita rasa penjelasan? Kalau boleh kita kongsikan. Kalau ada lah, kalau ada kita bincang sedikit. Ataupun satu benda, dua benda yang pasal apalah, sehari dua ni soal ibadah. Ustaz, kalau puasa 6 tak semestinya bermula pada Isnin, Ustaz. Oh. Okay. Ya. 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 Sejak-sejak handsome ni tu cukup bisa janggut ni, tak apa-apa kenal pula macam puasa 6 tak semestinya mula dengan Isnin. Yalah tu, betul lah tu ya, sebab soalan supaya ada soalan je lah. Yalah. Nama pun Syawal kan, puasa Syawal. So habis di satu Syawal, tolak satu Syawal je, lepas tu semua boleh. Tolak satu Syawal, lepas tu semua boleh. Kan? Namanya puasa Syawal, sittan minas Syawal. Ramai dah habis alhamdulillah ya. Mereka yang dah habis lah, ramai dah habis alhamdulillah. Saya alhamdulillah dah habis tahun sudahlah yang dah. Tahun ni menggagau lagi, menggagau lagi ni. InsyaAllah. Ada lagi soalan-soalan yang mungkin ada yang sehari dua hari ni mungkin minta penjelasan. Semain Jumaat? Oh ya. Ya. Apabila tahu, dia kenalah sebab rukun kan. Bila tahu kena. Kalau zaman dulu tak apa sebab tak ada kamera. Jadi diam-diam je jemaah semua selesai. Tapi kalau imam dia tahu, imam kena qada. Siapa tahu dia kena qada. Tapi katalah sekarang ni tak tahu, ada seorang dia tak tahu, selesailah. Yelah, logiknya orang tahu. Tetapi mungkin dalam ramai-ramai jemaah berapa ribu orang tu, ada tak baca pun WhatsApp, tak ada WhatsApp pun ni, raya ni kena potong handphone dia, tak ada dah. Internet pun dah habis dah, kredit apa semua tak ada, tak dapat nak update, selamatlah dia. Okay, once tahu dia kena. Apabila tahu dia kena. Itu pun yang dikeluarkan oleh Jabat Mufti kita kan. Jamaah mufti kita pun keluarkan isu tu, maknanya orang yang berjamaah dan dia tahu, dia kena qada Zuhur lah. Itu Jumaat eh? Itu Jumaat ke apa? Apalah semayang, tak kira lah semayang apa pun. Tarawih? Wallahualam lah, ok lah. Menunjukkan tengok, yang tak pergi ni pun tak tahu kan. Jadi orang tak datang tu lagi lah ok kalau dia tak tahu. Lagi. Okey. Lain tak ada. Baik, kalau tak ada insya-Allah kita tengok ayat 133 semua yang dikasih sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala sedang bawa kita melalui surah Al-Baqarah ini. Tajuk besarnya adalah tentang penjelasan hidayah. Ingat ya, supaya kita tak lari daripada track. Dalam surah Al-Baqarah ialah jawapan daripada Allah kepada kita yang pinta dan minta daripada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, dalam suratul Fatihah. Itu tajuk besar yang saya akan ulangkan supaya kita nampak dan kita tahu apa yang kita bincangkan secara orang kata the big picture dia. Once kita nampak the big picture, kita tahu bagaimana peranan setiap fungsi ayat-ayat demi ayat itu. Maka kita katakan sekali lagi bahawa surah Al-Baqarah adalah menjelaskan kepada kita tentang hidayah, petunjuk. Dan petunjuk tersebut kita minta tadi subuh pada dalam solat subuh kita dua rakaat yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdina, hidayahkan kami. Maka surah yang datang sesudah Fatihah adalah surah Baqarah daripada penyusunan. Maka sebab itu dalam surah Baqarah diterangkan semuanya tentang all about petunjuk itu.
Bagaimana petunjuk itu? Hidayah yang datang daripada Allah. Dan kita berhadapan dengan dua cerita yang agak ekstrim dalam soal hidayah. Yang pertama, orang yang langsung tak dapat cahaya. Ya, orang yang langsung tak dapat cahaya. Siapa dia? Orang-orang Arab Quraisy. Orang yang langsung tak dapat cahaya. Lepas ini kita akan dalam lagi. Itu tajuk dia. Maknanya orang yang langsung tak dapat petunjuk dan hidayah, cahaya langsung tak ada, ibarat berada dalam kegelapan yang sangat gelap, yang mata ni tak nampak apa pun kerana tidak ada sebarang petunjuk daripada mereka. Itu yang kita baca dalam surah Yasin, kan? Surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Yang ma unzira abahum, yang tak diturunkan mana-mana hidayah daripada datuk mereka, abah makna datuk-datuk mereka, langsung tak dapat hidayah. Maknanya kita boleh bayang satu manusia yang berada dalam satu bilik yang sangat gelap, tidak ada walau sebesar cahaya pun petunjuk. Itu satu kelompok manusia yang tak dapat hidayah. Satu kelompok lagi, itu saya kata ekstrim. Satu kelompok lagi, siapa dia? Orang yang cahaya depan biji mata. Cahaya hidayah itu di hadapan biji mata mereka. Maknanya cahaya silau tu terang benderang di hadapan biji mata mereka. Yang abauhum, bapak-bapak mereka, nabi-nabi. Yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Tetapi dengan cahaya yang terang benderang itu menjadikan mereka juga sesat, sama macam orang gelap tadi. So Nabi Muhammad dan ayat yang kita sedang ceritakan ini adalah keadaan manusia yang Allah nak sedarkan. Keadaan mereka itu sama ada gelap zulumat ataupun cahaya terang benderang, tetapi hakikatnya kedua-duanya sesat. Dan Nabi nak bawa mereka ke atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Okey. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam ayat 133, tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, ya, ini orang Yahudi tadi, orang yang dapat abauhum, bapak-bapak mereka. Yang tadi Allah sebut dalam surah Yasin, ma unzira abauhum. Ingat, abauhum, ma unzira abauhum, yang tak diberi peringatan kepada bapak-bapak mereka. Maknanya datuk-datuk mereka tak ada peringatan. Sekarang ni bapak-bapak mereka banyak dapat peringatan. Tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, Nabi Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahawa ketika orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, apakah kamu tidak tahu bahawa ketika akan mati, Yakub memesan kepada putera-puteranya supaya berpegang teguh kepada agama Yahudi. Ha, ini asbab an-nuzul. Sebab turun ayat yang ke-133 ini ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Dia orang bagi tahu, hey Muhammad, kau tak tahu? Tahu tak? Yang sebenarnya Nabi Allah Yaqub telah berwasiat kepada anak-anak dia supaya berpegang dengan agama Yahudi. Itu dia punya point dia orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, am kuntum syuhada. Ya, hey yang cakap ni, Tom antum ialah orang yang kita direct lawan bercakap. Maka orang yang bercakap tadi, you yang buat yang buat statement tadi, maka Allah menanya kepada mereka, apakah kalian menyaksikan benda tu ataupun you hanya dengar-dengar? Yang turun secara mulut ke mulut atau memang you sendiri? Itu soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalian menyaksikan ataupun ada idh hadara, ketika tanda-tanda apabila hadir, ya, Ya'qub al-mautu, apabila tanda-tanda kematian telah datang kepada Nabi Allah Ya'qub, yakni ketika yang tu adalah idh menjadi badal huruf ataupun huruf pengganti bagi idh yang sebelumnya. Idh itu adalah just badal tu maknanya nak menerangkan ayat yang sebelum daripadanya. Ya, badal bermakna ganti. Ya'qubul mautu idh qala libanihi, apabila si Nabi Allah Ya'qub berkata kepada anak-anaknya dalam bentuk soalan, ya, libanihi qala, menanya,
berkata dalam bentuk soalan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sesudah daripada aku, yakni setelah aku meninggal dunia. Qalu, maka qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jawab mereka, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ismail dan Ishaq. Okey, cuma mungkin di sini dibuat syarah sirik sini, Ismail dianggap sebagai bapa berdasarkan kepada taghlib ataupun kebiasaan umum kerana kedudukan bapa saudara adalah sama dengan bapa. Ha, ya? Sebab nanti takut kita kata ayat ini bagi tahu aba'uhum, tetapi Ismail bukan aba'uhum, Ismail ada bapa saudara, maknanya tok saudara, tok saudara. Kan? Dan kalau kita tengok dalam syarah yang lain, dia mensyarahkan agak panjang. Dan di sinilah juga yang kalau kita tengok contohnya Nabi Allah Ibrahim, kan? Siapa nama Nabi Allah, ayah Nabi Allah Ibrahim? Ayah Nabi Allah Ibrahim. Ayah Nabi Allah Ibrahim yang kita tengok dalam Quran. Ha? Azar. Ya? Azar yang buat berhala tu. Azar kan? 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 Ha. Saya kalau dia memang risau. Dan kalau dia masing-masing Allah, risau sungguh sebenarnya kan? Oh, nak record. Oh, berfikir. Oh, macam tu cara berfikir. Alhamdulillah, tak apalah. Okey. Kalau kita perhati, Azar adalah bapa saudara. Azar adalah bapa saudara. Walaupun dia, yakni Nabi Allah Ibrahim memanggil Azar itu dengan Ya Abati, wahai bapakku. Kerana kalau kita tengok ya, dalam Al-Quran, Allah akan cerita tentang Nabi Azar ni, ada masa Nabi Allah Ibrahim menyebut ayah sahaja, kadang-kadang Nabi Allah Ibrahim sebut Abi Azar. Maknanya ayah Azar. Ayah kemudian disebut Azar. Ada masa yang lain, ayah saja. Kenapa? Nak bagi tahu bahawa ayah bila sebut nama menunjukkan bahawa itu bapa saudara. Nabi Rasulullah memanggil bapa saudaranya juga dengan Abi. Imam Suyuti menyatakan bahawa Nabi Rasulullah kita, Nabi kita memanggil Abu Talib, bapa saudaranya, dengan kalimah Abi. Abi. Juga Abi. Jadi aba'uhum ini adalah secara umum taghlib, maknanya bapa-bapa saudara. Sebab tu kita pun bahasa Melayu kita, bahasa Arab ammu, ammu, al-am. Tetapi dalam bahasa Melayu ada kalimah bapa saudara. Kan? Bapa saudara. Tu so, bapa lah. So apa kata bapa-bapa mereka ini? Ilahan, ilahan, ilah wahidan, Allah yang maha, Allah yang maha esa. Ya. Yani merupakan badal atau kata ganti daripada Tuhanmu. Nak budi ilahka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Okey. Wa nahnu muslimun, dan kami tunduk serta bersedah diri kepadanya. Kata am ataupun apakah di atas am, ya? Am, maksudnya am. Soalan itu. Berarti penolakan artinya kalian tidak hadir ketika wafat. Maka betapa kalian berani menyatakan dan mengucapkan kepada kerajaan yang tidak-tidak baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini sebenarnya satu benda yang, satu wasiat yang paling penting. Sebab wasiat ni, kita pun faham wasiat ni maknanya satu nasihat penting yang biasanya merujuk ketika orang mati. Sebab tu disebut wasiah. Ya? Ataupun dalam bahasa kita disebut tausiah. Sebenarnya sama je, tausiah dan wasiat benda yang sama. Maknanya satu nasihat penting biasanya orang sebut di ketika kematian. So, nasihat dalam banyak-banyak nasihat kita ni, nasihat yang paling berharga ialah ketika orang tu nak meninggal dunia. Ketika dia waras lah, kalau dia waras. Ya? Maka pada ketika itu, apa yang dia cakap, maka Allah sebut di sini, ialah Nabi Allah Ya'qub menyebutkan tentang menyembah Tuhan yang esa, ilahan wahida, wa nahnu lahu muslimun, dan kami
Ya, kami itu maksudnya bapa-bapa semua itu, dia dan bapa-bapa mereka itu muslimun, seorang yang bersedah diri kepadanya ataupun seorang Islam. Ya, mereka menamakan mereka itu muslim, muslim, orang yang Islam. Baik, semua yang dikasih sekalian, kalau kita tengok ya, agama ini dalam konteks kita bercakap, dalam konteks kita lah, kita tak nak bercakap dalam konteks keluar. Dalam konteks kita, agama ni kalau kita tengok agama kita ialah agama Islam. Islam tu merujuk kepada apa? Yang ni saya nak minta sembang ni. Ya, nak kena bersembang ni. Bila saya tanya tuan-tuan, kalaupun saya tak boleh dengar, tuan-tuan cakap je. Bila sebut Islam, Islam tu dia rujuk kepada apa? Dia refer perkataan Islam tu kepada apa? Kepada ialah Islam. Kepada apa? Kepada kesejahteraan. Maknanya, kalau kita cuba kita bayang sekarang ya. Nama, dari segi nama saja, agama, nama agama Islam kita tak refer kepada bangsa, tak refer kepada satu-satu keadaan yang berlaku, tetapi refer kepada satu makna yang paling orang nak. Kesejahteraan ataupun keselamatan. Itulah agama kita. Dan itulah agama bapak-bapak dahulu. Semua mereka sebut benda yang sama. Agama mestilah kesejahteraan dan keselamatan. Kalau kita pergi kat site, kan? Kalau kita kat site, kat tempat orang buat kerja, apa dia tulis? Safety first. Maknanya, dalam hidup ni, mesti keselamatan tu nombor satu. Maka dalam hidup ni, Islam nombor satu. Ini dari segi bahasa nama. Nama agama Islam tu, dia tak refer pada apa-apa, dia refer kepada keselamatan. Sebab tu bila kita faham macam ni, maka itulah semua Nabi-Nabi dulu cakap. Maka sebab tu tak heran kita heran, Nabi dulu Islam. Ya, Nabi dulu Islam. Sebab apa agama? Sebab agama mesti satu benda yang membawa kepada keselamatan. Dan Nabi-Nabi mereka-mereka yang diutus membawa agama, mesti mereka itu. Dan sebab tu tak heran sekarang, wa nahnu lahu muslimun, ataupun wa nahnu lahu muslimun. Dan kami baginya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai orang muslim. Mesti kami itu tukang pembawa keselamatan dan kesejahteraan. Baik. Kalau kita refer kepada agama Yahudi. Yahudi. Refer pada apa? Yahudi. Pada bangsa. Boleh bayang tak maknanya satu agama yang berdasar, sebab bila sebut agama, satu benda yang berdasarkan kepada jiwa. Sebab agama ni adalah pada jiwa, kepada kepercayaan, keyakinan dan akidah. Tetapi dia punya kepercayaan yang jiwa tersebut berdasarkan kepada bangsa. Boleh bayang tak? Berdasarkan pada bangsa, itu agama Yahudi. Lain? Just kita cakap dalam kelas kita je. Agama apa lagi? Christian. Refer kepada apa? Christ. Christ refer pada apa? Ha? Ha? Nasrani. Nasrani. Lagi? Refer pada apa? Christ. Baik, kita tak sentuh agama orang lain. Cuba bayang, sebut nama Budi pada Buddha, Hindu. Semua itu tidak ada satu yang dia pergi kepada tujuan agama itu adalah keselamatan dan kesejahteraan. Bila kita faham tentang perkara ini, kita faham, kerana itulah semua Nabi itu adalah membawa agama Islam. Agama yang sebenar-benar tadi. Okey. Tolong tanda tu ya. Sebab nanti kita akan jumpa satu perkataan lain. Kita akan jumpa satu perkataan lain. Tolong kita faham tentang perkara tersebut. Dan kita akan dapati bahawa tak hairan kenapa semua Nabi sebut wa nahnu lahu muslimun. Dan inilah wasiat Nabi Yaakob pada anak-anak dia. Nabi Yaakob pada anak-anak dia. Okey, kita tengok ayat yang 134. Tilka. Itu isyarat kepada Ibrahim dan Yaakob serta anak cucu mereka menjadi ini semua dalam bahasa mubtada ya, yang dipakai ada kata muannas, jenis wanita yang disebabkan oleh predikatnya ya, tilka. Sebab apa? Sebab ummah, ummatan tu muannas, so dia juga kena sebut, dia tak boleh zalika ummatan, tilka ummatan.
Ada yang bahasa saya tak perlu terangkan sangat sebab nanti kita kena faham macam contoh badal. Kenapa kita tak bahas badal terbagi pada empat? So saya kalau yang tu saya kata tak sentuh ya. Saya go terus saja. Boleh? Ha? Boleh macam tu kan? Kita nak ada benda yang saya memang ada penerangan tu saya go terus sekali je. Maknanya tak terlampau detail sebab benda-benda itu kadang-kadang nahwu yang kita kena belajar pula macam contoh badal, badal terbagi pada berapa. So jadi macam saya sampaikan saja maksud dalam tu. Boleh kan? Kalau tak boleh kena buat juga macam yang ni. Kena pula masuk kelas bahasa Arab. Jadi dahlah datang lambat. Sekali-sekala tak ada, minggu depan pun tak ada, ada rakaman pula. Jadi itulah jadi jadi masa datang ni jangan tidur. Masa datang tu moral ya. Moral ya ialah menyepayah-payah datang. Jadi jangan tak perhati betul-betul ya. Tapi tak apa, saya faham dah kan, tahajud, penat segala mana macam mana kan. Itu semua masya-Allah. Sebab kalau kita memang nak rehat, memang kita rehat kat rumah kan. Rehat atas kursi tak best sebenarnya kan, tak selesa. Tetapi tuan-tuan maknanya datang juga sebab apa? Sebab cinta kasih kepada ilmu dan kebenaran. Insya-Allah dapat ganjaran. Saya yakin, saya sangat yakin. Bahkan lebih banyak daripada yang bercakap ni. Baik, tilka ummatun qad khalat ya, itu yakni itu tu rujuk kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Yaqub serta anak cucu dalam kes wasiat tadi, dalam kes wasiat yang diceritakan tadi. Apa yang ada dalam wasiat mereka itu wa nahnu lahu muslimun, itu dia punya content of wasiat tadi ya. Mereka itu oleh kerana mereka itu ummatun qad khalat laha ma kasabat. Kena ingat, hey kamu sekarang, sebab ni nak bercakap dengan orang. Tom, kamu semua yang sekarang Nabi-Nabi Muhammad bercakap yang mendakwa kononnya bahawa mereka itu berwasiat supaya mengikut nama Yahudi, agama Yahudi. Kononnya. Ya. Maka mereka itu adalah umat yang telah lalu. Ya? Yang disebutkan tadi ialah ummatun qad khalat. Ummatun qad khalat. Mereka itu umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka yakni umat itu, ma kasabat, apa yang mereka telah usahakan. Maksudnya apa dia? Kerana mereka telah jadi Islam dan mengikut ajaran Islam tersebut, mereka dapat apa yang mereka usahakan. Laha ma kasabat. Ha? Macam mana? Nabi aku, kemana kamu, wahai orang-orang Yahudi, kamu tidak kenal dia ketika Nabi hampir mati, ketika berkata kepada anaknya, apakah kamu akan menyembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhan dan Tuhan Datuk Nenek Ibrahim dan Ismail dan dan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ikut macam ni, Ustaz, mana diorang ni? Dia tak akan sekarang ni orang pergi tawak dekat dinding yang ada ni di jurusan sekarang ni. Patut dia akan macam Nabi Ibrahim, dia yang di Kaabah tu kan. Maknanya dia patut tawak. Masa itu orang Yahudi dia tawak tak? Betul. Dia tawak tak dulu? Tidak. Pasal dia kata kalau kita kat sini, dia kata kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan Datuk Nenekmu Ibrahim dan Ismail. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Maknanya kita buka untuk nampak penjelasan kan, apa yang ada dalam konteks. Adakah Bani Israel tawaf di Kaabah? Baik. Urusan tawaf ya. Okey. Apa yang ditinggalkan oleh nabi-nabi bila sebut saja agama, ni elok eh. Bila sebut saja agama, dia mesti ada tiga benda paling besar. Once kita sebut agama, mesti ada tiga benda paling besar. Bila sebut agama Islam, dalam Islam tu mesti tiga yang paling besar. Sebab din, agama, dia mesti tiga yang paling besar. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Ya, dalam konteks kita, nak dapat ilmu akidah, belajar tauhid. Ya, nak belajar, nak faham tentang syariah, kita belajar ilmu fiqah. Nak faham tentang akhlak, kita belajar ilmu tasawuf, contohnya. Kan? Baik, ni tiga ilmu menceritakan tentang tiga perkara ini. Baik, bila soalan adakah Bani Israel itu tawaf? Baik, yang diajar oleh Aba'una, tengok ilahan wahidah. So ilahan wahidah ni ialah kesamaan yang pertama. Apa dia? Dalam bab akidah. Dalam bab akidah, mereka itu disebut sebagai ummatan wahidatan, umat yang satu.
Adapun para nabi dan para rasul yang datang daripada Allah membawa syariat yang berbeza-beza. Cara worship, tetapi pada siapa mereka worship, mereka mesti ilahan wahidah. Ini ialah apa yang ada dalam asas agama. So asas agama adalah kepada siapa kita worship, kepada kita sembah, maka nabi dan rasul bawa benda yang sama, maknanya ilahan wahidah. Ilahan wahidah inilah teras kepada Islam. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, ilahan wahidah. So adapun yang bawah-bawah ini, dia atas apa yang Allah tentukan, sebab peraturan itu mungkin berbeza. Ya. Peraturan mungkin berbeza. Ya. Maka syariat berbeza, ya, melalui nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Bahkan semua yang dikasihkan, mungkin saya sebut dalam kelas kita yang sebelum daripada ini, ulama kata contohnya apa makna nabi, apa makna rasul? Ya, nabi bawa berita, rasul menyebarkan. Mana yang lebih tinggi antara keduanya? Mana yang lebih tinggi antara keduanya? Rasul. Nabi cakap tu dia je lah, dia tak disebarkan. Rasul tu dia dan... Okey. Baik. Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Sebab nabi bermaksud mendapat berita daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, cuma rasul ialah urusan dengan manusia. Nabi ni urusan dia dengan Tuhan. So dia dapat dengan Tuhan. So bila dia rasul, dia ada satu lagi tanggungjawab, menyampaikan. So nabi juga menyampaikan. Ingat, adakah nabi untuk dia seorang? Tak. Adalah untuk dia dan juga sampaikan. Tetapi beza dengan rasul adalah rasul ini membawa peraturan-peraturan baru, mana-mana nabi yang berada di bawah rasul tersebut akan follow peraturan rasul tersebut. So kalau banyak, katalah nabi-nabi dalam satu zaman ada seorang rasul. Semua nabi-nabi tersebut, mereka itu akan menyampaikan, tetapi mereka akan sampai sesuai dengan rasul pada masa itu dan pada kaum itu. Itu sedikit perbezaan antara nabi dan rasul. Sebab tu ada saya terlupa zikir yang apa, yang seorang sahabat dia menukar kalimah rasul, nabi betulkan, sebut nabi. Saya lupa. Nabi ajar satu doa, dia hafal tapi kemudian dia terlupa. Dia sebut, katalah contoh rasulah. Nabi tak kata rasulah, nabiyan. Sebab kedudukan nabi itu, sebab rasul ni dengan manusia. Nabi dengan Allah, Allah direct dengan dia. Ha, ya. Ala kulli hal, itu gambaran secara umumlah. Tetapi nak ceritanya, maknanya nabi-nabi ini mereka ikut rasul-rasul di zaman mereka. Tetapi mereka mendapat dan mereka juga menyampaikan. Sebab itulah nabi-nabi dibunuh. Kalau nabi dia pakai seorang, dia tak akan dibunuh. Kalau nabi dia amal kat rumah dia seorang, tak ada siapa bunuh dia. Tetapi kenapa berlaku pembunuhan? Kenapa nabi-nabi dibunuh? Sebab nabi-nabi menyampaikan. Nabi-nabi menyampaikan. Sebab bila dia menyampaikan, orang tak suka, orang bunuh dia. Ha, ya? Tetapi dia bawa apa yang rasul-rasul di zaman dia, yang dianggap rasul itu, mereka akan follow rasul-rasul tersebut. Maka sebab itu Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir, nabi yang terakhir. Kalaupun ada nabi sebelum Nabi Muhammad, maka mereka akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Tadi ya. Tuan Haji. So yang tadi tu, so adakah mereka itu tawaf? Mereka tak tawaf. Sebab syariat dia orang tak menyuruh mereka tawaf. Syariat. Tetapi ada pun yang sama, ilahan wahidah. Dan semua yang dikasih sekalian, kalau kita tengok ya. Tengok ke, nampak ke jari saya ni? Masih nampak ke jari saya? Okey. Bila akidah yang baik, dia akan menghasilkan buah apa? Akhlak. So, sebab itulah akhlak para nabi sama, walaupun syariat berbeza. Sebab buah lahir daripada akar. Buah lahir daripada akar. Ya, buah lahir daripada akar. Sebab itu kita dapati bahawa semua nabi-nabi adalah sempurna akhlak dia. Walaupun syariat berbeza-beza. Walaupun syariat berbeza-beza. Sebab apa? Sebab daripada akidah dilahir, daripada ilahan wahidah, maka lahir akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi itu dia punya sifir tentang agama kita. So apabila seorang mendakwa agama, dia mesti ada tiga benda.
akidah, syariah dan akhlak. Dan sebab itu kita juga disuruh untuk belajar tiga agama, tiga ilmu, memahami akidah, memahami syariah, memahami akhlak. Okey. Okey, itu saja ya. So itu maksud ilahan wahidah, itu maksud kesamaan di antara agama. Dan itulah Allah kata ummatun qad khalat laha ma kasabat. Itulah yang telah mereka lalui. Apa yang mereka amalkan? Mereka amalkan apa ya? Amalkan akidah, amalkan syariah, amalkan akhlak. Akidah sama, syariah berbeza-beza, tetapi semuanya daripada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhlak sama. Akhlak sama. Sebab akidah melahirkan akhlak yang sama. Okey? Walakum, dan bagi kamu. Ah ha, sekarang kum, kum nampak kum tu kamu kan? Apa yang ma kasabtum, apa yang kamu lakukan. Ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun, apa yang kamu usaha dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana mereka tidak pula akan diminta pertanggungjawapan tentang hal, tentang amalan perbuatan kamu. Kalimat yang di belakang ini memperkuat maksud kalimat yang di permulaan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, maknanya apa dia? Cerita ni nak kukuhkan soal dialog orang Yahudi tadi yang katakan bahawa Nabi Yaakob pesan pada anak dia supaya jadi Yahudi, tetapi Allah jawab, kamu ada tak pada masa kematian dia untuk kamu boleh confirm? Mereka tak boleh jawab tentunya, sedangkan mereka berwasiat bahawa kami adalah Muslim. Wa nahnu muslimun, kami ni wa nahnu lahu muslimun, semua nabi-nabi cakap kami ni Muslim. Itu sebenarnya wasiat yang berlaku. Dan hei kamu-kamu yang datang ini, wahai orang-orang Yahudi, yang datuk nenek kamu tu, yang telah itu amalan mereka, dan kamu tak dipertanggungjawab. Maknanya kamu tak ada kena-mengena dengan mereka, kamu tak dapat kebaikan daripada kebaikan mereka. Kamu tak dapat kebaikan daripada kebaikan mereka. Okey, baik, kita tengok ayat 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Dan kata mereka, dia orang respon lagi. Dan kata mereka, jadilah kamu sebagai penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Ha, kan nampak tak saya ceritakan tadi bahawa isu nombor satu yang penting sekarang adalah soal petunjuk, hidayah. So sekarang mereka declare bahawa sesungguhnya kamu kena ikut Hudan atau Nasara. Hud, yakni agama Yahudi, atau Nasara ataupun Nasrani. Ya, baru kamu dapat petunjuk. Au berarti atau, ya, berfungsi sebagai pemisah. Maknanya bukan, maknanya orang Yahudi kata Yahudi yang betul, orang Nasrani kata orang Nasrani. Sebab tu dia tak kata wah. Au tu maknanya setiap satu mendakwa hidayah tu ada kat mereka. Itu maksud dia. Yang pertama diucapkan oleh orang Yahudi di Madinah, sedangkan yang kedua pula oleh orang-orang Nasrani di Najran. Ya, Najran itu tak jauh juga daripada Madinah. So, orang Yahudi di Najran mendakwa kalau kamu nak dapat hidayah petunjuk daripada Allah, maka ikut orang Yahudi di Madinah kata ikut Yahudi. Orang-orang Nasrani di Najran kata ikut orang Nasrani. Okey. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, bal, tidak, yakni bahkan kami akan mengikut millata Ibrahim hanifa. Baik, millata Ibrahim hanifa, agama Nabi Allah Ibrahim yang lurus, yang bertentangan dengan agama lain, yang berpaling menjadi agama lurus yang benar. Ya, hanif ini menjadi hal, yakni keadaan apa yang daripada Nabi Allah Ibrahim, wa makana minal musyrikin, dan bukan daripada golongan musyrikin. Baik, tadi saya minta tanda tadi kan? Apa yang kita tanda tadi? Saya minta tanda tadi. Muslimun. Sekarang kita jumpa satu perkataan baru, bukan barulah. Apa perkataan yang baru dalam poin ini? Apa dia? Hanifan. Kat tadi wa nahnu lahu muslimun, kami ni Islam. Kat sini tak ada jawapan Islam lagi dah. Sekarang ni ada kalimah hanifan pula. So mari kita cuba nampak ya. Mari kita cuba nampak. Ya, sebab sekarang ni hujah. Hujah yang pertama mengatakan bahawa ketika nak mati Yaakob, dia berpesan supaya menjadi seorang Yahudi. Sedangkan Allah menjawab, tak, mereka itu
Dan datuk nenek mereka berpesan mereka itu Islam. Selesai. Itu point. Tetapi ada pun yang kedua sekarang. Mereka berkata, eh, kalau nak dapat petunjuk, kamu kena jadi Yahudi ataupun jadi Nasrani. Maka Allah tak kata Islam sekarang. Katakanlah Muhammad, kami ikut ya millah. Mana millah? Millah. Millah. Okay. Millah bermakna agama. Millah dan agama sama. Millah wa din, benda yang sama. So millah tu ialah agama. So agama ya, terutamanya dalam batas akidah. Sebab bila sebut agama tadi tiga. Bila sebut millah, agama dalam konteks akidahnya. Ya. Sebab itulah orang katalah tak semayang Jumaat. Apa hukumnya? Contoh-contoh ni. Dia tak semayang Jumaat, tak semayang. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Kecil ke besar? Besar. Adakah dia keluar daripada millah? Ha, nampak? Orang akan kata dia tak keluar daripada millah. Kenapa tak keluar daripada millah? Sedangkan dia meninggalkan satu perintah yang besar. Sebab millah bermaksud akidah. Maknanya, sebab tu kita akan baca kitab, kita kata, oh, dia tidak keluar daripada millah. Oh, ini keluar daripada millah. So, keluar daripada millah, makna keluar daripada batas akidah tu. Sedangkan bila sebut agama, dia tiga. Tetapi bila sebut millah, dia adalah zoom kepada soal akidah tadi sebut. Sebab tu, millah itu ialah pegangan akidah. So, dalam konteks agama, bila sebut Muslim, saya sebut tiga. Orang sebut millah, dia pergi yang nombor satu tadi. Apa dia? Soal akidah. Okey, kita dengar sekarang ya. Maka kul katakanlah, hai Muhammad, nak menjawab mereka, kata petunjuk datang daripada kedua agama tersebut. Katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan. Ya. Kami ikut Ibrahim. Ya. Okey, tengok bahasa saya. Nak terang masuk hal tadi. Kat sini ada hal, dia katakan hanifan, hanifan antakuna halan. Okey, kami ikut Ibrahim. Habis. Dalam keadaan dia itu seorang hanif. Kalau bahasa saya cakap, ikut bahasa ini adalah, katakanlah kami ikut bal nattabi' millata. Kami akan ikut millah Ibrahim. Kami ikut millah Ibrahim. Hal keadaan Ibrahim tu hanifan. Hal. Mana hanif? Saya lebih selesa menterjemahkan hanif dengan, saya nak minum air, boleh ke? Kan saya dah habis puasa 6. Nak saya perik tegak. Minta maaf yang puasa ya. Cabaran. Apalah sangat minum air berbandingan jam, ya tak? Baik. Sedap air kopi ni kan? Eh, macam mana boleh tahu? Sedap air kopi ni kan? Baik. Saya sebut air ni air apa? Air apa? Air minuman tapi dia air. Okey. Tak, saya minum tu memanglah terasa batuk. Saja-saja batuk kita bawa minum kan. Jadi kalau boleh kontrollah batuk dulu kan. Baik. Apa makna hanifan? Satu benda yang tak bercampur dengan apapun. Itu makna hanif yang sebenar. Dalam konteks ni nak fahamkan lurus. Sebab nak sesuai dengan siratal mustaqim. Tetapi pada maksud hanifan adalah satu benda yang tulen tak bercampur dengan apapun. Maka sebab itu bila sebut millata Ibrahim hanifan, sebab kami ni nak ikut benda yang tak campur apapun. Itu maksud dia. Kami ni, Islam ni, tadi Islam dah. Tetapi millahnya, yakni millah Ibrahim, dari sudut millahnya tidak bercampur dengan apapun yang direct langsung datang daripada Allah seperti mineral water. Sebab tu saya katakan kopi kena campur kopi, baru kopi dalam air baru jadi air kopi. So bila campur maknanya bukan lagi air tulen, bukan hanif lagi, tetapi dah bercampur. Actually saya tak nak minum tadi sebenarnya, tapi sebab nak buat contoh tu bagi nampak.
So nampak tak semua yang dikasihkan bila sebut Hanifan, makna Hanifan? Nak bagi tahu, hey orang Yahudi, you declare bahawa kamu di atas petunjuk tetapi kamu dah ekopi sebenarnya. Hey orang Nasrani, kamu dakwa bahawa kamu Allah berada di atas petunjuk kami tapi kamu dah jadi tertarik sebenarnya. Kamu bukan mineral water. Sebab dah masuk ajaran yang bukan daripada Allah. So hanya satu saja yang betul-betul yang tak campur apa-apa, maka namanya adalah agama kubek pada agama Islam tadi. So itu kaitan kenapa pada tadi Allah sebut Islam, sekarang Allah tak sebut Islam, Allah sebut Hanifan. Kenapa Hanifan? Nak bagi tahu, hey kamu kena cermin diri betapa banyak pencampuran kamu telah lakukan dalam kitab kamu. Betapa banyak pengubahsuaian kamu telah lakukan pada kitab kamu, berapa banyak ajaran-ajaran yang bukan daripada Allah tetapi kamu masukkan. Ini yang dikatakan bid'ah. Bid'ah di dalam akidah. Sebab itulah semua yang dikatakan dalam, bila sebut bid'ah, pertama sekali bid'ah, dia bukan soal bid'ah yang akhlak, bid'ah syariah. Bid'ah yang pertama kita kena takut ialah bid'ah akidah. Sebab Yahudi dan Nasrani, dia kerosakan ataupun bid'ah dia adalah soal akidah. Dan akhirnya dia akan jadi kepada akhir sekali, itu bukan Allah yang kita worship. Itu saya nak gunakan perkataan tu lebih tepat. Akhirnya kita worship, kita sembah bukan Allah yang sebenar. Sebab kita dah tambah jadi macam ni, Tuhan tu macam ni. Tuhan tu ada rupa macam ni. Dia boleh berjalan macam ni, boleh terbang macam Superman. Dia boleh terbang. Itu bukan Tuhan yang kita worship. Kenapa? Sebab berlaku bid'ah di dalam soal akidah. Sebab tu bila kita sibuk dalam menjaga soal bid'ah, perkara yang paling kita jaga adalah bid'ah dalam soal akidah. Sebab bid'ah dalam soal akidah, itulah kerosakan kenapa agama Yahudi tidak mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Boleh nampak kot ya? Okey. Dan kenapa tadi saya dengar Tuan Haji jawab respon kepada saya? Sebab apabila kita tidak menjadi Hanifan, maka jadilah musyrik. Maka hujung ayat tu wa makana minal musyrikin, nak bagi tahu bahawa selain daripada agama Islam yang tulen dan bersih dan jernih, kamu tak sedar kamu telah termasuk ajaran-ajaran yang syirik. Sama macam penyembah berhala, sama macam benda-benda yang worship idol. Kenapa semua yang dikasihkan? Sebab tak sedar rupanya menganggap Tuhan ada apa? Ada anak. Kamu dakwa bahawa kamu itu agama yang benar, tetapi tak sedar bagaimana telah berubah. Masuknya bid'ah di dalam soal akidah. Bid'ah dalam soal akidah. Ya. Sebab tu please semua ya, bila kita membincangkan soal bid'ah, bid'ah bukan soal bid'ah furuk dan cabang, tetapi bid'ah yang paling bahaya ialah bid'ah soal akidah. Benda yang Nabi tak sebut, Nabi yang tak ajar, tak ada asas, kita masukkan dalam soal akidah. Ya. Okey. Jom kita baca ayat 136, mungkin habiskan. Qulu ya qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Sekarang landing balik kat Muslim. Ya. Dengan segala penghujahan, sebab ni conclusion, ini penggulungan. So penggulungannya adalah okey, sekarang dah kita dah cerita tentang Muslim. Apa makna Muslim terpecah pada tiga, millata Ibrahim Hanifa, pada satu juzuk yang penting yang kamu tak boleh rosak. Maka Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kata qulu, katakanlah. Ucapan ini dituju kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi qul ya Muhammad, sekarang hey orang beriman, you kena kata. Apa yang kamu kena kata wahai orang-orang yang beriman? Amanna billahi wama unzila ilaina wama ini ikrar. Ini ikrar. Bolehkah kita baca ramai-ramai? Saja je lah nak bagi kerja. Kan? Nak buat rehat sangat. Kan? Sebab ini Allah kata, qulu. Sekarang ni, so kita respon.
Kalau tadi qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, qul bal millata Ibrahim, katakan hey Muhammad. Now sekarang qulu, hey orang beriman yang mengikut nama agama Nabi Muhammad, jom kita cuba respon sama-sama insya-Allah. Jom. Baik. Jomlah. Oh, saya baca dulu kan? Okey. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wan nabiyuna min rabbihim wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Ni tak ikut dah, ikut la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah. Kita sedang buat apa sebentar tadi? Kita sedang sebut sebiji macam wasiat terakhir Nabi Yaakob. Nampak tak di atas tu? Wa nahnu lahu muslimun. So kita baca dalam kelas ni, kita sebut benda yang sama, wasiat Nabi Allah Yaakob, supaya tujuannya adalah kita mati sebagai Islam. Sebab itulah kematian berakhir. Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kelas hari ini kita baca sama-sama sebab nak dapat rasa, sebab itu perintah Allah secara langsung, maka kita menyebutnya dalam keadaan bersama-sama. Maka mari kita tengok apa yang kita maksudkan sebentarnya, kita baca sebentar tadi. Allah kata, katakanlah hai orang beriman. Alhamdulillah di masjid ini orang beriman menjawab bersama-sama tadi sebentar tadi. Ya. Amanna. Ya, kami telah beriman billahi dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan ke atas, diturunkan ilaina kepada kami, ya. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni apa dia? Suhuf. Jumlah suhufnya 10, ya. Kemudian kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ismail, maknanya kenabian dan kerasulannya kami beriman. Maknanya apa-apa yang turun kepada, apa yang hanif, yang jernih turun pada Ismail, kami iman, kami percaya. Itu cara orang Islam. Itu cara orang Islam. Ya. Kemudian Ishaq. Walaupun Ishaq itu daripada Bani Israel, katalah Ishaq itu daripada Israel, wa Ya'qub daripada Israel, wa Asbat daripada Israel, daripada Bani Israel. Tetapi apa yang datang langsung murni hanif daripada yang tulen, yang tak bercampur-campur tersebut, amanna, kami beriman. Ya. Ishaq, Ya'qub, anak-anak cucunya Asbat ini adalah anak-anak cucu dia, ya, keturunan dia tu. Lepas tu apa lagi? Wa ma utiya nabi, dan begitu juga apa yang diberikan kepada nabi-nabi. Maknanya kami ni beriman dengan, tadi saya sebutkan nabi-nabi tadi, betapa banyak nabi-nabi yang datang dan dapat berita daripada Allah untuk support rasul-rasul di zaman mereka. So kami beriman. Ini ikrar orang-orang yang beriman. Ini ikrar kita. Kami beriman ya Allah. Kami tidak ada sebarang canggahan ya Allah. Kami tidak ada sebarang objection ya Allah atas apa yang turun kepada nabi-nabi. Mir rabbihim, yang bila sebut Nabi, mesti turun daripada Tuhan mereka. Eh? Sebab ingat, Nabi adalah konteks dengan Allah. Rasul konteks dengan makhluk. Nabi adalah benda yang datang daripada Allah kepada Nabi, kepada seorang itu. Rasul adalah tanggungjawab mereka menyampaikan. Sebab tu Rasul makna sampai. Nabi makna mendapat berita. So kami beriman. Kemudian ada lagi, wa Isa. Ya, wa Isa. Dan oh, wa ma utiya Musa. Baik, kenapa dipisahkan selepas sebut Nabi? Itu sebut badal. Dah Nabi-Nabi, tiba-tiba sebut lagi secara spesifik lepas tu. Sebab nak menjawab Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Ya, sebab Musa refer kepada orang Yahudi, Isa refer kepada Nasrani. So, dikeluarkan, dispesifikkan. Ya, dispesifikkan.
badal tadi tu, badal Isa dan menjadi badalan, badalan. Okey, yakni wa ma utiya nabiyyu mana ni? Wa ma utiya, saya baca kat bawah ni payah. Musa wa Isa, wa ma utiya Musa. Yang pertama wa ma utiya Musa. Kemudian wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Ya. Dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka, baik merupakan kitab ataupun suhuf ataupun ayat, whatever. Kami ni orang Islam, apa yang datang daripada Allah untuk nabi, kami semua beriman. Dan ada satu lagi, la nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriq, kami tak membeza-bezakan pun. Kami tak membeza-bezakan pun para nabi tersebut, ya. Orang-orang Yahudi, mereka itu pilih, nabi ni boleh pakai, yang ni tak boleh pakai, bunuh dia. Mereka boleh sendiri buat keputusan. Bahkan mereka tak mendakwa bahawa Nabi Sulaiman itu sebagai nabi, sebagai contoh. Sebab itu mereka itu hanya sebagai king. Nabi Daud hanya king of Solomon, king of David, tetapi bukannya, dan kami tidak, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tak membezakan. Nampak tak? Akidah yang sahihah yang kami sebagai Muslim ni berpegang dengan itu, sehingga mengakibatkan kami beriman dengan sebahagian dan kafir dengan sebahagian yang lain. Maknanya dengan nabi-nabi ni kita beriman kepada apa yang diturunkan, tetapi bukan ikut ajaran dia orang. Sebab nampak tak jari saya ni yang berbeza tu kat situ. Ya. Adapun yang ni kami beriman dengan bahawa mereka itu diturunkan peraturan, dan kami tidak membezakan semua mereka itu. Kami yakin bahawa setiap mereka membawa akidah yang sama. Sekali lagi, wa nahnu lahu muslimun, dan kita mengikrarkan apa yang diikrarkan, bahawa kami ini tunduk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukuplah sekadar itu kan? Semoga santai-santai kita pada pagi hari ini dalam waktu yang mencabar ini. Nampak macam santai tapi mencabar sekali. Allahu Akbar. Betullah, sebab itulah menuntut ilmu ni seperti jihad. Ya. Apa tu Haji? Ada yang saya terlepas ke? Haji? Saya tak ada apa. Okey. Okey, baik, semua yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung pada masa-masa akan datang ayat 137. Ya, insya-Allah. Jika Zul ingatkan saya. Ayat 137. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang kita lalui pada hari ini, insyaAllah. Baik, kita baca doa sama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung. Aku maaf sekali lagi daripada saya. Tadi minta maaf sebab lambat. Yang kedua minta maaf pasti ada perkataan saya, akhlak saya, tutur kata saya, tingkah laku saya yang tak baik dalam majlis yang baik di hadapan orang-orang yang baik ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.